Hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, pesan Sabda Tuhan hari ini tentang kerajaan Allah bagaikan orang yang menaburkan pukat. Pukat adalah alat untuk menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan biasanya harus ditarik dengan 2 kapal besar. Dengan demikian, pukat bisa menangkap ikan dalam jumlah yang besar pula. Apa yang boleh kita ambil dari perumpamaan kerajaan surga adalah menebarkan pukat. Yang pertama, tentu saja kita semua diingatkan bahwa gereja harus mempunyai visi dan misi merangkul semua, memukat semua orang dengan berbagai latar belakang. Tidak boleh ada diskriminasi dan pilih-pilih. Allah telah menunjukkan ajarannya kepada kita, kepada gerejanya. Oleh karenanya kalau San Paus kita Fransiskus mengajak semua umat untuk saling menerima, bahkan pengungsi pun harus diterima. Ini tak lain dan tak bukan adalah melaksanakan ajaran dari Yesus sendiri bahwa gereja merupakan perpanjangan tangan Tuhan, wujud nyata kerajaan Allah bagi semuanya. Yang kedua, nanti pada saatnya akan ditarik oleh yang menebar pukat itu, oleh para nelayan. Hidup kita juga demikian, gereja juga demikian. Pada saatnya akan ditarik pada akhirnya, pada akhir zaman. Dan disitulah semacam ada pengumpulan dan pemilahan. Ikan-ikan yang baik dikumpulkan di satu tempat, ikan-ikan yang kurang baik juga disendirikan. Gambaran ikan sebenarnya adalah gambaran kita sebagai manusia, sebagai umat. Oleh karenanya, ajakan untuk selanjutnya adalah mari kita menjadi orang, menjadi umat yang baik, yang benar, seturut iman kita. Sehingga dalam pemilihan, dalam penghakiman nanti, kita ini akan mempertanggungjawabkan apa yang kita hayati saat ini. Dan sebenarnya hidup ini bukanlah suatu gambling, suatu judi, tetapi suatu pilihan mulai saat ini dan sekarang di sini. Kita memilih Tuhan, kita memilih kerajaan Allah atau kerajaan dunia. Kalau Anda memilih Tuhan, pastilah hidup Anda dalam kategori ikan yang baik, ikan yang benar, dan dimasukkan dalam kumpulan yang sama. Tetapi kalau hidup kita jahat, seperti ikan yang membawa racun, yang membinasakan, pasti juga akan disingkirkan dan dibuang. Tuhan memberkati hidup Anda. Amin.